Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang saleh-salehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insyaallah. Dan bagi bapak ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tentu kita ingin mendapatkan rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini, dan kiat-kiatnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan ini adalah di antara kiat yang mudah-mudahan dengan kiat ini kita mendapatkan rahmat Allah bagi keluarga kita. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat, menciptakan rahmat ada 100 jumlahnya. Fa'amsaka indahu 99 juz'in. Maka Allah Subhanahu wa taala memegang, menahan 99 rahmat Allah untuk di akhirat kelak. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat Allah di muka bumi ini. Fabidzalikal juz' yatarahamul khalaiq. Yang dengan satu rahmat Allah, semua makhluk dapat saling mengasihi dan menyayangi. Subhanallah. Bahkan penjahat sekalipun, penjahat ulung sekalipun, pembunuh sekalipun, pada akhirnya ia punya rahmat, ia punya rasa kasih sayang pada dirinya kepada orang lain. Subhanallah. Dalam hadis ini, Rasul pun melanjutkan, sampai-sampai binatang itu mengangkat kakinya, tarfa'a hafiraha, mengangkat kakinya, khawatir kakinya ini mengenai anak dari hewan tersebut. Subhanallah. Satu rahmat Allah, wasi'at kulli syai, meliputi semua makhluk. Dari Nabi Adam yang paling pertama, manusia yang paling pertama, sampai manusia yang paling terakhir, punya rahmat, punya kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dan rahmat Allah bukan hanya bagi manusia dan jin, tapi juga bagi hewan dan tumbuhan. Mereka semua memiliki rahmat, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Maka rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luar biasa. Tidak bisa dibayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat yang satu ini sebelum kita dapat nanti yang 99 rahmat di akhirat kelak, insyaallah ta'ala. Lantas bagaimana kiatnya? Di antara kiatnya ialah dengan membaca doa dan memperbanyak dan mengulangi tikrar kalimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai yang maha kasih sayang dari semua pemilik kasih sayang. Lantunkan ini terus. Karena doa ini jugalah yang selalu dilantunkan dan selalu dimunajatkan oleh para nabi kita, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ketika Nabi Ayyub alaihi salam ditimpakan musibah sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka ia pun berdoa, ya Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah terkena sebuah musibah penyakit, ya Allah. Namun Nabi Ayyub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub tidak mengatakan, ya Allah, maka sembuhkan. Tidak. Tapi Nabi Ayyub mengatakan, ya arhamar, wa anta arhamar rahimin. Dan sungguhnya, ya Allah, engkau maha pengasih dan penyayang dari semua yang memiliki sifat kasih dan sayang. Apa hasilnya? Allah kembalikan semua keluarganya, semua kesehatannya, semua hartanya kepada Nabi Ayyub alaihissalam.
Subhanallah, indahnya mendapatkan rahmat Allah di bulan rahmat Allah ini, yaitu bulan suci Ramadan, dengan kita memperbanyak kalimat ya Arhamar Rahimin. Maka dari mulai ayah, ibu, anak, satu paket keluarga harus sering mengucapkan dan melantunkan kalimat ini. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.